Astagfirullahaladzim. Weh, lah kok kakinya? Eh kakinya kenapa? Cik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masuk gak sampai kaget tuh. Jadi ini ibunya sedang sholat. Kita tungguin dulu. Oh ya Pak, bapaknya udah nyariin tadi, sempet nyariin. Iya mas, saya tadi udah nyariin mas. Tapi saya nggak tahu mas kemana mas. Yang di tempat kemarin, yang waktu saya nemuin adiknya itu, sempat dicari juga ke sana. Udah mas, tapi nggak ada mas. Nggak ada. Iya mas. Soalnya perginya pagi mas. Ya alhamdulillah ibunya udah mau ibadah, mau sholat. Iya. Dan mudah-mudahan aja ya seterusnya ibunya mau tobat ya. Iya. Udah selesai tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Bu kalau kedatangan saya mengganggu. Ibu sedang ibadah, makanya tadi saya nungguin ibu selesai dulu. Gimana kondisi ibu udah baik? Alhamdulillah, saya sudah merasa membaik, mas. Alhamdulillah. Ya saya berharap sih ibu benar-benar tobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Oh ya tadi kok saya ditelepon sama menantunya, katanya ibu tuh dari tadi sore itu cuman murung, nangis, sedih. Terus bener ya Bu, anaknya pergi? Iya, anak saya tiba-tiba tidak ada dari tadi pagi mas. Itu perginya itu pamit gak sama ibu atau sama menantunya? Tidak, sama sekali tidak pamit dengan saya. Makanya saya bingung, saya mau mencari tapi keadaan badan saya sedang tidak sehat. Oh ibunya sedang sakit, iya. Tapi bukan sakit yang seperti tidak, kemarin kan? Tidak, hanya tidak enak badan saja. Proses cuma nggak enak badan, iya. Mungkin mas. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih, iya, kepada mas-masnya ini karena sudah menolong saya. Ya sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya. Iya kita juga cuman lantaran semua itu kan udah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya umat biasa yang ya sebisa kita berusaha. Iya. Kita juga bersyukur alhamdulillah ibunya mau bertobat dan harapan kita cuman satu, seterusnya ibu seperti ini. Oh iya, tadi kata bapaknya juga, menantu ibu, tadi sempat dicari juga ya, tapi nggak ketemu. Tadi jam berapa Pak waktu nyari? Tadi jam 10-an mas. Jam 10-an pagi? Iya mas. Sampai sore nggak ketemu? Iya mas. Iya, makanya saya bilang tadi, ketika saya bangun tidur, tiba-tiba anak saya tidak ada di kamarnya. Saya bingung. Kemana perginya? Saya minta tolong sama menantu saya untuk mencarinya. Ya. Tapi ternyata tidak ada sama sekali. Ketika dia mencari ke tempat di mana saya dulu membuang dia. Iya Bu. Oh iya kemarin kan waktu proses pemotongan rambut itu kan ibunya dalam kondisi nggak sadar. Dan itu anak ibu sendiri yang memotongnya, alhamdulillah berhasil. Dan ketika setelah kita mau menguburkan kemarin kan tiba-tiba rambutnya itu hilang. Tapi alhamdulillah tidak balik ke raganya ibu lagi. Dan itu saya lihat pun juga ibu masih keadaan dalam tidak sadar. Nah waktu saya pulang itu ibu itu sempat sadar dan
melihat anaknya ibu apa enggak? Iya. Sempat ya? Iya, saya sudah sempat sadar dan melihat anak saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Iya. Sama mas-mas ini. Dan sebelumnya saya minta maaf sekali. Saya mau merepotkan mas-mas ini lagi. Saya minta tolong mas, tolong carikan anak saya. Baik, Bu. Karena sampai larut malam seperti ini dia belum kembali. Saya bingung. Saya ingin sekali ikut mencari anak saya, tetapi keadaan badan saya sedang tidak sehat. Ya, baik. Ya, Ibu berdoa aja di sini. Doakan kita mudah-mudahan dalam pencarian nanti tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dan masnya atau bapaknya tunggu di sini aja ya. Iya, saya akan berusaha sama teman-teman saya, dan mumpung ini belum malam kita pamit untuk melakukan pencarian ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya, Bu. Saya minta tolong lagi. Baik, sama-sama. Ya, udah. Hati, kita pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Mas. Ya, kita tetap pencarian kita tetap tertuju di tempat yang kemarin aja dulu. Ya, siapa tahu waktu menantunya kesini nyari ini tuh dianya lagi nyari makan atau apa, kan kita nggak tahu. Dan setelah di tempat ini nanti kita nggak dapat hasil apa-apa, ya udah kita cari tempat yang lain. Kalau nggak kita bisa komunikasi sama sosok ataupun teman goib anak itu kemarin. Siapa? Dek Panjul. Nah, iya. Dek. Halo. Dek Panjul. Panjul. Bentar. Ini ada jejak kaki, yo. Ini jejak kaki bukan sih? Oh, iya, Mas. Iya. Lah, tapi kok kanan doang? Loh, enggak. Kok yang sebelahnya? Iya kan? Coba. Oh, ini. Ini. Ini ada lagi. Ini ada lagi nih. Nih, kelihatan enggak Mas Gus? Kelihatan. Nih. Jempol, telunjuk, tengah, jari manis, ini kelingkingnya di sini mungkin. Tapi kan yang satunya mana? Dua ya. Dua nah, doang ya? Iya. Kok ini jelas nih manusia. Oh, nih, ya. Ini ada lagi Mas nih, jelas. Lebih jelas lagi nih. Mungkin nih. Iya. Nah. Telapak kakinya jelas banget. Jelas banget kan di kamera. Jelas. Nah, ini yang ini. Ini. Kok bisa lubang kayak gini? Apa arah ke sini berarti ya? Coba kita cari, Mas. Bentar, Mas. Perhatiin yang ini deh. Coba lihat di center deh. Ini nih. Iya. Menuju ke arah sana. Iya, oh, iya. Heeh. Ya, coba lihat ya. Oh iya, kaki. Iya, sini. Ada nggak Mas Pak? Di Panjul. Tapi ini udah berarti jaga jejaknya. Oh iya, itu. Eh? Itu Di Panjul bukan? Astagfirullahaladzim. Weh. Lah kok kakinya? Kakinya kenapa? Bal kakinya. Astagfirullah, kenapa tadi ya Allah? Di Panjul. Ya Allah, Subhanallah. Kaki kamu kenapa ini? Enggak tahu. Ya Allah, ini kakinya kenapa lagi nih? Astagfirullah. Iya. Tadi habis jatuh apa gimana? Enggak kok sampean kenapa ini apa pergi dari rumah gitu? Ibunya nyariin. Saya takut. Takut kenapa? Takut ibu mama. Bentar, saya merasakan ada yang aneh. Dek. Loh, ya, alhamdulillah ini hidung kamu normal.
ini. Iya. Udah, Dek Panjul jangan nangis. Kamu sadar enggak? Ini hidung kamu normal loh. Bisa lihat tuh. Ya? Normal. Alhamdulillah. Adik kenapa kabur dari rumah? Ini ibu kamu nyariin. Iya. Malu kenapa lah? Ini kan alhamdulillah malah hidung kamu kembali seperti malu karena saya kayak gini. Enggak, ini kaki kamu kenapa? Kok bisa? Mohon maaf nih, tinggal satu. Oh, berarti jejak kaki di sana tadi jejak kaki kamu. Enggak kenapa? Tolong jelasin kepada kita ini kenapa kakinya tinggal satu. Saya tidak tahu. Lah yang dirasain apa ini? Tadi kaki saya berubah menjadi kaki binatang. Tadi kaki kamu berubah jadi kaki binatang. Gimana ceritanya lah, wong ini aja malah nggak ada kok. Nggak tahu. Tadi kaki saya berubah. Berubah gimana sih, Dik? Ini kalau saya ngeliat. Masukkan sampai kaget ya. Masukkan nggak apa-apa mas. Tadi berubah jadi ini. Oh, pantesan tadi jejaknya ada dua lubang tadi kali mas. Adik udah jangan nangis, udah jangan nangis. Adik dengerin kita. Adik lebih baik pulang ikut kita ya. Apapun kondisinya, ibu kamu pasti menerima adik apa adanya kok. Ibu kamu tadi bingung nyariin kamu. Iya. Tadi ada yang kesini nggak, bapak? Sini, mau kemana nggak? Ini kalau saya ngeliat sih kayak kaki babi mas. Tapi anehnya, ketika ini tumbuh kaki babi, ini hidungnya normal. Kemarin kan hidungnya kan yang. Iya. Jadi ya. Masih hidungnya masih kayak babi. Iya. Yang terakhir saya lihat. Adik, ini ya. Daripada di sini nggak ada yang ngurusin adik, mendingan pulang. Udah nggak usah malu, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pasti orang tua adik nerima kok kondisi adik. Toh kan ini semua kan akibat ulah dari ibu kamu sendiri yang bersekutu dengan babi ngepet itu loh. Justru malah adik itu yang jadi korban sebenarnya. Ini gara-gara ulah orang tuanya nih kayak gini.
Ya. Pulang nggak apa-apa, sana banyak makanan. Ibu kamu tadinya mau ikut kita mau kesini, cuman dianya lagi nggak enak badan, lagi sakit, adik nggak kasihan. Yuk pulang yuk. Ini yang dirasain gimana dik? Kira-kira kakinya? Nggak ngerasain apa-apa? Normal berarti ya? Normal. Bisa. Baru kali ini dia masuk. Iya. Kalau dari fisiknya sih yang mirip babi cuman kakinya sebelah kiri. Kaki itu panjang sebelah loh mas. Iya. Dan tadi kan seketika kan waktu masuk gak mau buka tadi tiba-tiba tumbuh. Ya Allah semuanya. Adik ya ikut kita ya pulang ya. Iya, dek di sini. Dia yang tetap kekal mas. Dia malu dengan kondisi dia saat ini seperti ini. Dia takut juga ibunya malu mempunyai anak seperti dia. Enggak di orang tua dimanapun itu bakal menerima kondisi anak apapun, apapun iya kondisinya. Saya mau seperti ini. Ya kan nanti gini dulu dek. Sampai sana nanti bisa diganti pakaian adik. Ini kan pakaian adik udah sobek-sobek kotor kayak gini ya. Terus dari kemarin ini ketannya ini mau tak lepas nggak boleh loh mas. Rambutnya dipotong ya. Rambutnya dipotong terus itu dibersihin ya. Untuk masalah kaki ya. Nanti kita berusaha nyari informasi ini kenapa kok tiba-tiba bisa berubah seperti ini ya. Nanti kita bantu, cuman ya kita nggak janji bisa apa enggaknya itu ya. Kita nggak bisa nentuin di Allah nih terus. Iya mas, mas. Jadi pulang aja. Gitu ya. Ya, kita pulang ya. Enggak.